Sebelum video ini dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Tolong hargai channel ini, karena kerjaan tak cuma nonton saja, tapi tidak subscribe. Apalagi wifi saja numpang, jangan sombong. Tomnya lihat kamera 1 2 3. Kedisiplinan, terus patuh. Prestasi apa saja yang diraih? 2 kali berturut-turut juara 1. Juara apa saja, Kak? Yang pertama juara 1 di Polantas, yang kedua juara 1 lagi untuk masuk final untuk berangkat ke Jakarta. Wow, yang ada kan siapa, Kak? Ada bapak-bapak dari Brimob. Yang latih siapa sih, Kak? Dari Brimob. Berapa lama latihnya, Kak? Jadi lah. Lama ya, Kak? Iya. Setiap hari ya latihannya. Iya, Kak. Nanti kau boleh lihat dia latihannya, Kak. Boleh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
turun apa? Jangan lu deh di lingkup BM. Ini kita cis aja. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Dan sini saya ada Bu Guru cantik. Yuk kita kenalan sama Bu Guru. Waalaikum Bu Guru, saya cantik. Waalaikumsalam Kak. Ya, nama Ibu Guru Ibu Misra. Saya pendamping dari Eskul Polisi Cilik Eskul Pendamping PAM. Nama Ibu, Ibu Kayu Kejohan. Saya pendamping Eskul Matematika IPA dan Pramuka. Nama Ibu Sangsidar, Ibu pendamping Eskul Seni Tari. Nama Ibu Nurul Huda, saya pendamping Guru IKS. Guru tugasnya apa saja sih? Iya, baik Cantika. Di sini Ibu Misra bertugas mendampingi daripada anak-anak polisi cilik, di mana kemarin anak SD percontohan PAM polisi ciliknya mendapat juara sepolda kota Sulawesi Selatan, dan mereka meraih juara satu, dan mereka itu yang nantinya akan mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Selain polisi cilik, di sini juga di sekolah kami ada beberapa kegiatan eskul, diantaranya ada eskul IPA, ada Pramuka dan UKS, dan yang nantinya akan dijelaskan oleh Ibu Guru di samping saya. Ya, saya pendamping eskul Matematika IPA, pendidikan IPA. Kegiatan IPA adalah kegiatan kompetensi olimpiade nasional yang sekarang ini sudah dilaksanakan di tingkat kota Makassar. Nah, kemudian yang kedua adalah pelatihan atau pemberian materi secara online yang dibawakan oleh anak-anak siswa SD percontohan PAM melalui aplikasi Webex, aplikasi online yang disaksikan oleh seluruh Nusantara. Kemudian juga selain eskul IPA, saya juga mendampingi tentang eskul Pramuka. Eskul Pramuka ini setiap hari satu kali seminggu dilaksanakan secara rutin dan merupakan eskul wajib di SD Negeri Percontohan PAM. Baik, saya Ibu Sidar, saya pendamping Eskul Seni Tari. Eskul Seni Tari ini dilaksanakan untuk mengasah minat anak-anak yang suka menari. Eskul Seni Tari ini dilakukan setiap hari Jumat, setiap minggu itu rutin dilaksanakan. Kemudian untuk seni tari juga dipersiapkan untuk anak-anak ikut lomba yang mewakili tentang kesenian. Nama saya Nurul Huda. Saya guru pendamping ekskul dokcil, yaitu dokter kecil. Saya di sini sebagai membimbing dan mengajarkan siswa untuk menjaga dan memelihara kesehatan diri, lingkungan, siswa dan sekolah. Saya di sini juga membantu program dari Puskesmas Makassau yang tidak lain adalah SD PAM adalah binaan dari Puskesmas Makassau. Jadi kalau ada kegiatan dari Puskesmas Makassau yang berkaitan dengan siswa seperti imunisasi, pemberian obat cacing, langsung dari ke sini dulu di SD Negeri Percontohan PAM, kemudian ke sekolah lain. Nah, itulah tadi bincang-bincang dari guru. Jangan lupa saksikan Curcak Cantika di Berita 55. Jangan lupa subscribe, like.